Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, isi barang tepi jalan dong. Tepi jalan isi yo. Hari ini kita isi ini kopek dengan sawol. Oke, nanti saya isi dulu. Nanti kita cerita-cerita lagi tepi jalan dong. Tepi jalan dong, tepi jalan dong. Oh. Isi barang tepi jalan ah. Sungai Bulu ah. Kampung Baru Sungai Bulu ah. Sini banyak kilang-kilang oh. Boleh pergi kuari dekat. Buang minyak kuari. Sini pun lori pun banyak oh. Ah. Tua. Ini orang tua. Di situ barang apa? Misi nak sekejap saja. Banyak, banyak pandai. Ini apa? Dia naik cun-cun tau. Itu tayar semua kan? Dia ngam-ngam ada trailer. Nanti saya kasih tengok. Sini jam. Apa sen? Depan sana ada tempat sedikit besar. Oh, ah, depan sana ada tempat. Tempat apa? Kamu keluar. Thank you.
sudah siap pengisian barang. Saya ikat dulu. Saya ikat dulu. Sudah siap ikat lah. Kita jalan lah. Sungai Buloh antar Batu Pahat lah. Batu Pahat, Batu Pahat Johor lah. Peng tol lah. Sudah pukul 4:30. Asar pun sudah masuk. Boleh cuba bus station lah. Masuk kiri ni je, sekejap je sudah cuba bus station. Siapa-siapa mau naik bus tu, datang lah sini.
boleh naik bas lah. Karena kita mau pergi Batu Pahat. Batu Pahat pun dekat mana? Dia lokasi saya pun tak pasti. Tapi dekat-dekat sana dia suruh call, nanti dia akan datang ambil. Satu biji kau pack, satu biji sawal. Trafik light pun kedekut sangat. Sekejap je dia kasih hijau. Tadi belakangnya kereta dia hot. Mungkin dia tak tahu. Dia fikir hijau lagi kan. Dia suruh saya jalan lah. Sebab dia, saya tengok dia tadi, dia macam merapat sangat. Okey, jom kita pergi keluar kabut tu. Keluar kabut tu. Dua tau, satu utara, satu selatan. Kalau Yongpeng selatan lah, kalau kita dari Pekan Yongpeng lah, itu tol lah, dia boleh pergi Johor saja. Dia tak boleh keluar Nala ke utara. Ada dua tol. Kadang-kadang kita ingat-ingat lah, kita mau masuk Yongpeng lah. Kita mau masuk Yongpeng dan kita ikut Yongpeng selatan lah, kita masuk Yongpeng, kita ingat-ingat kita mau pergi balik KL, kita masuk selatannya tol juga, Yongpeng selatan juga dia tak ada tau. Dia cuma untuk selatan saja. Tol Yongpeng, kalau kita nak masuk tol Yongpeng, dia pergi selatan saja. Dia pergi utara, tak ada. Utara, memang tak ada. Kalau mau pergi utara ni, nak kena ikut Yongpeng utara lah. Yongpeng utara, dia boleh pergi utara, dia boleh pergi selatan. Sikit-sikit lah tahu kan. Driver-driver tahu lah. Driver-driver. Sudah sampai sini ya. Sudah sampai sini. Saya berhenti makan. Inilah barang tadi saya isi dekat Sungai Buloh antar Yongpeng. Ini sawal. Ini compact. Macam inilah dia punya cara isi. Dia banyak banyak cara lah isi. Banyak cara. Sama ini dekat belakang kah, ini dekat
mana-mana lah. Ini dekat depan pun boleh, belakang pun boleh. Tengok kita lah. Ikat macam ni je. Ikat macam ni je. Satu rantai, dua rantai. Barang ni tak jalan lah. Sebab dia sudah mati enjin lah. Dia hidrolik pun stop. Hidrolik stop. Memang tayar dia semua dia punya tak boleh jalan. Okey, kita sapu jalan. Ini ringan sajalah. Satu tak sampai 20 tan lah. Tekan tengok. Oi, tayar pun masih sejuk macam ais. Tak ada panas. Okey, kita jalan.